Thank you guys yang udah klik video ini, dan jangan lupa guys klik tombol subscribe. Dengan subscribe kamu mensupport channel ini agar semakin berkembang dan bisa berkarya. Ingat, subscribe itu gratis guys. Selamat menonton. Halo guys, balik lagi dengan gue Dani di sini, dan hari ini guys kita bakal main game DYOM lagi guys. Dan di sini kita bertemu lagi bersama Ucok Subejo. Dan di video kali ini kita bakal main game di YOM. Dan by the way, cuacanya ini lagi mendung guys ya. Kita kurang tahu kenapa cuacanya bisa mendung guys. So langsung aja kita bakal cek misinya, yaitu Resident Evil 2 Remake lagi guys ya. Dan udah lama banget, 1 bulan yang lalu kita udah pernah bermainin game Resident Evil 2 Remake versi GTA, tapi itu yang versi Leon S. Kennedy Mission guys. Dan di video kali ini adalah gua baru aja download Resident Evil 2 Remake Basement Chapter, yang dimana kita memerankan sebagai Claire. Oke, kalau kalian nggak tahu, Claire itu adalah yang saat Claire dan Leon bertemu di pom bensin ya guys. Kalau kalian nonton video Resident Evil 2 Remake, kalian pasti tahu Claire itu siapa guys. Ya udah guys, langsung aja kita bakal play by the way nih sampai part 6 kita. Dan gua bakal cepetin aja biar lebih singkat, biar lebih enak ditontonnya guys. Oke, okay? Claire, sepertinya jalan keluar sudah dekat. Oke, okay, mission design by Ganteng Man 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So kita jadi Claire. Are you okay, Claire? Oke, okay, Claire-nya pakai apa? Made in Heaven. Oh, kita ke sini, guys. Oke. Okay. Semoga aja bagus, guys ya. Kita lewat sini. No. Kita menunggu kah? Oke. Okay. Kok ada suara mobil, boy? Oh, kita ke sini, guys. Nit. Dikunci, butuh kunci penjara. Wait a minute, di mana kunci penjaranya? Oke, kita ke sini. Suara gaduh. Siapa di sana? Enggak ada suara gaduh, bro. Ayo, gua pakai ini. Ayo, kamu muncul, gua tembak lu anjay. Hey, siapa kamu? Tidak apa-apa, aku tidak akan menyakitimu, aku janji. Dari mana kau dapatkan kostum itu? Unik sekali. Sepertinya kamu butuh bantuan. Ayo, keluar. Kau butuh bantuan? Iya. Apa? Aduh, belakangnya, guys. Boom, lantai jebol. Mana jebolnya? Ya, maklumlah, guys, GTA. Apaan ini? Itu yang profesornya yang jadi mutan itu loh guys. Tong seperti ini bisa kau ledakan dengan cara menembaknya. Ya tahu dong, kalau nggak ditembak apa? Ya Tuhan. Woi, ayo sini kamu, Pak, sini, Pak. Ayo. Gak ngaruh, Pak. Makan nih, Pak. Gak full clip lah, guys. Klip biar mantap. Rasakan ini, Pak. Nggak ngaruh, Pak ya. Lanjut, Pak. Ayo. Nggak mati-mati, coy. Ayo. Nyepam ini, bro. Nggak mati-mati dong. Akhirnya mati juga kau, ha? Bawa sekop. So, kita kemana lagi? Itu ada pemadam kebakaran, ngapain anjir? Gua ledaki dulu, guys. Oke, sip, waduh, nyawaku. Ini, guys. Nice, KTP. Item baru, kunci penjara. Udah gua bunuh, coy. Santai aja, guys. Hei, anak kecil, bisakah kau membantuku membuka gerbang ini? Please. Semoga aja bisa, coy. Semoga aja bisa. Oke, sip. Bisakah kamu mencari apa, kamu membantuku mencari ibuku? Iya, ibumu mana, wey? Ibumu pernah dibawa di sini juga. Dia bekerja bersama ayahku di perusahaan Umbrella, tapi sekarang ayahku menghilang. Tadi ayahmu, bos. Bos Umbrella, perusahaan farmasi itu. Baiklah, ayo kita cari ibumu. Oh, ibu. Oh iya, gua tahu ya, guys. Ibunya yang mana? Ayo. Bullshit.
dulu loncat-loncat tanah ini. GG. Ayo ikut aku yuk. Adek. Adek, lama kali adek. Mburan adek. Lari adek. Nah. Pintu sini enggak bisa. Shotgun lagi. Good job. Gimana ya? Nope. Kayaknya itu guys, pintu itu guys. Coba. Bukan. Kan juga. Mission Pass Respect Plus, ternyata pintunya di sini guys. Walah, walah. Oke, langsung aja kita bakal ke chapter 2. Alright, Resident Evil 2 Remake Basement Chapter Part 2. Mission designed by Ganteng Man 123. Alright. Ayo adik kecil, naik sini adik kecil. Bukan di sini tadi pintunya. Di mana tadi, guys? Waduh. Aku lupa, guys. Oh ya, ke sini tadi. Nah, betul. Oke, ini ada cerobong. Alright. Itu dia. Claire. Jangan keluar. Ya, tapi jalan itu tertutup. Gimana nih, guys? Kita butuh keycard. Alright. Selamat malam, Nona cantik. Siapa ini, guys? Waduh, siapa ini, guys? Siapa kau? Aku bukan siapa-siapa. Sherry, kemarilah. Tidak. Oke, baiklah. Suara tembakan. Lah, mana tembakannya? Siapa namamu, Nona? Jawab. Claire. Kocak. Mohon, jangan sakiti Claire. Aku tidak akan menyakiti Claire. Kalau kau mau ikut denganku, Sherry. Baiklah. Ya, Sherry, tidak. Sherry, tolong. Aduh, kocak, guys. Awas kau, kusumpah kau. Wah, tadi apa? Gue gak cepat baca, guys. Anjir. Bisa. Minum dulu bisa? Duh, tidak bisa minum. Kamu zombie-zombie laknut yuk. Gak mati-mati boy, my hell. Nice, akhirnya mati juga guys. Good job. Ya, shotgun gua gak ada guys, hilang. Ini tempat apa? Ada tempat main. Notice. Please turn off light when not used. Matikan, boy. Aduh, ini tempat apa sih, guys? Sumpah, gua enggak paham ini. Ya udah, lanjut aja, boy. Wow, chill, man, chill. Ayo. Good, mati kamu. Udah mati, good. Ayo, spot zombie sini. Good. Mana sini? Butuh kunci kantor kepala. Oke, kita ke sini. Bisa dihancurin ya, guys ya. Itu Mr. X. Oh my goodness. Butuh kunci keycard. Di mana keycard? Enggak bisa dihancurin, guys. No. Enggak mau. Come on, Mr. X. Come on. Gak ngefek. Anjay.
Tyrant, no Mr. X, no 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 Mr. X, I don't like you. Kuncinya di mana guys? Aduh. No, enggak bisa dihancurin. Wait, wait, wait. Come on, Mr. X. Gak mempan guys, shit shit shit. Ini gak bisa tadi, gak bisa. Kita harus kembali guys. Iya, kita harus kembali. Anjir Mr. X, kampret. Dimana kunci keycard? Nah ini dia. Good. Baru kunci kantor kepala. Wah, lewatin aja boy, gak ngaruh boy. Mati aja nih boy. Mati, good job Mr. X. Mr. X. Ah, dia gak ada guys. Mr. X, Mr. X, Mr. X, come here. Hello. Woo. Apa? Bajingur itu kepala polisi di sini. Nah, mungkin dasar polisi korup. Kemana ini? Oh ini. Tut. Kita baru keycard. Kita gak bisa gerak. Yah, cepet banget tadi teksnya guys. Mau baca gak bisa. Hello bitch. Oke. Buka pintu di gak bisa dong. Kemana nih, kemana, 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 kemana. Oh ini guys baju. Kalung. Apa ini? Pasti milik Sherry yang tadi terjatuh. Gunakan keycard untuk pergi dari sini dan cari Sherry. Alright. Udah. Lama banget bukanya. Nice. Mission Peace Respect Plus guys. Oke, langsung aja kita bakal ke part 3-nya guys. Resident Evil 2 Remake Basement Chapter Part 3. Kamu bermain sebagai Sherry. Oh, hi Sherry. Cari jalan keluar dari asrama ini. Oh, mission design by ganteng 1, 2, 3 men. Itu dia, pasti itu pintu keluar. Kita di mana guys? BTW serinya cantik juga ya. Ya namanya mod lah guys. Terkunci, aku butuh kunci untuk membukanya. Ya, seri guys. Kunci asrama guys mana? Oh my god, tidak ada di radar loh guys. Jadi misi ini benar-benar no radar sama sekali. Menurut gua misinya menantang juga guys ya. Teka-teki guys ya. Gua suka nih yang teka-teki. Buka pintu ini. Nope, gak bisa. Besar banget guys. Holy shit. Oh, wait wait. Lukisan gak bisa. Tidak apa-apain, banyak mainan. Seri kamu main aja di sini, gak usah pergi. Ini ditutup. Oh tidak, dia di sana. Oke, si bajingkur tadi lewat. Itu dia kuncinya. Widih, Sherry ngedap-ngedap guys. Kepala polisi. Mau kemana Sherry? Mau ke sana? Hah? Tadi apa lewat botol? Ah, oh, Sherry, kau berusaha melemparku air racun ke mukaku. Dilempar sama Sherry guys, dilempar botol, kurang ajar ya. Sial, kau Sherry. Ah, mukaku terbakar kena air keras, guys. Oke, Sherry-nya ngumpet. Dia meninggalkan jalannya di pintu, cepat ambil sebelum dia berbalik badan. Kepala polisi. Ah, di mana kunciku? Sherry! Ah, Sherry-nya. Oh, Sherry sembunyi, guys. Mau kemana sekarang kau Sherry? Kau dalam masalah. Sekarang kau dalam masalah besar, Sherry. Sherry. Ah, tidak. Tolong, Mamang. Belakangnya, guys. Menangis siapapun. Tolong. Ayahnya itu, guys.
ayahnya yang mutan tadi dulu guys. Oh iya guys. Oke, kita udah keluar dari basement. Kok banyak mobil guys? Aku datang Sherry. Seharusnya menurut gua ini mobilnya dihilangkan guys. Bisa guys. Mission Best Respect Plus. Oke guys, langsung aja kita ke bakal part 4-nya coy. Let's go. Resident Evil 2 Remake Basement Chapter 4. Alright. Oke, lagi hujan coy. Kita di mana? Oh, banyak zombie guys. Darah kita kok dikit banget coy. Enggak apa-apalah. Zombie come ya. Ayo, ayo. Enggak, ambil mobilnya rusak anjir. Oke, good job. Oke, kita lewat sini bisa? No, enggak bisa, guys. Oh, kita ke sini. Oh, ya kita ke sini, guys. Kamu zombie larinya kok cepat banget ya? Good job. Mana lagi, oh ini tempat apa nih coy. Ada rumah-rumah, gubuk, segala macem. Kita sebenarnya di mana ini? Wait. Hah, ini bisa masuk? No. Kita masuk rumah kecil ini. Rumah ini terlalu kecil guys. Aku bisa naik ke atas tol lewat rumah tua ini. Oh, ke tol. Oh, nice. Good job. Wait, guys, wait. No, lewat sini. Eh. Nah, kita dapat. Good. Eh, Bima Ek. Yeay, kita ketemu Bima Ek. Waduh, Bima Ek jadi zombie, guys. Waduh, Bima Ek jadi zombie. Merasakan ini, Bima. Waduh, Bima Ek jadi zombie, guys. Tyrant. Gak mempan loh, guys. Gak mempan, guys. Oh, mempan, guys. Kita bunuh aja Tyrant, pengganggu. Nice, mati kamu akhirnya ya. Nah, aku bisa dapat chainsaw. Ngeng. Ayo. Ayo. Ayo, macam-macam sama Claire, heh. Kamu juga. Ayo. Mati kamu. Oke, kita naik ke atas ini guys. By the way, ceritanya beda dari cerita aslinya ya, tapi menurut gue ini udah bagus banget. Ganteng men, good job ganteng men. Gue suka banget dengan DYOM buatan lu. Kalau dulu sih DYOM buatannya Usabin Dawesom guys, itu favorit gue guys dulu. Ayo tebak. Nah, kita ke tower ini mau ngapain coy. Nah, itu gua bingung gue. Kemana ya? Enggak tahu, guys. Kita turun lagi. Kita nyebrang kah? I don't know, Bapak, ngapain Bapak? Oh iya, guys. Hop. Kita ke sini, guys. Oke. Nggak tahu guys, bingung aku guys. Kita kemana lagi nih guys? Bukan ke sini, bukan sini. Lompat, hai. Nice. Wait guys, gua bingung. Tahu. Berarti tadi itu. Oke. Soyam dulu. Biar enggak mati. Good. Kita lompat ke sini guys ternyata guys ya. Hop. Wuhuy. Waduh. Itu dia asramanya. Mana?
Mana Pak Boy? Kita turun. Oke. Oh ini guys asramanya. Oke kita buka asrama. Oke. Nah ini guys asrama. Mungkin asramanya ini ya. Oh sepi sekali teman-teman. Ini bukan asrama deh. Ada suara tembak-tembakan guys. Gua dengar. Wait guys, gua roketman aja biar cepet. Tadi nunjuk itu dia asramanya, tapi kita tadi di sini guys. Dia nunjuk itu asramanya, gua pikir itu ternyata salah. Mana ya? Wait. Ini bukan ini atrium. Gua lihat peta dulu, bingung. Soalnya cuma tadi di radar langsung hilang, ya. Gua kok jadi bingung, coy. Okay. Wait guys, gue bakal cari dulu ya. A few moments later. Guys, dan gue udah muter-muter enggak ketemu-temu, langsung aja kita bakal lompat aja ya. So, langsung aja here we go guys. Kita ke chapter 5. So, let's go. Okay guys, kita udah di chapter 5. Tadi chapter 4-nya enggak tahu guys, gue udah cari muter-muter enggak ada, boy. Kita misi kita cari seri. Oh, ini di mana sih? Nih guys, enggak tahu guys. I don't know guys. Sorry ya guys ya, tadi chapter 4-nya sampai segitu aja. Ya karena enggak tahu guys tempatnya. Seri enggak ada di sini, boy. Seri ada di bawah. Iya kan? Nope, enggak ada apa-apa. Terang banget. Siap hari mau. Oke, hari mau jadi alas atau karpet. Kita cari di sini enggak ada. Perasaan ini tempatnya jauh deh dari yang tadi deh. Tapi kok dia bisa lihat itu tempatnya? Nggak bisa. Mati nih guys kepala polisi. Kepala tadi guys. Kepala apa tadi? Polisi ya? Nggak ada serinya. Gua ke base. Seri. Oke. Oh. Sharing, aku akan ke situ. Oh my god, Mr. X. So, okay, ampun, Claire dan Claire, dia di belakangmu. Yay, jangan berhenti lari, ayo lari. Aduh, kocak banget dah. Cepat, masuk, buruan, cari, masuk. Okay, sip. Sharing takut ketakutan guys ya. Oh my god. Ada ayahnya Sherry. Ayah. Apa? Apa katamu? Apa ini? Ayah, jangan. Meledak, guys. Mission base respect plus. What? Terlimanya gitu doang. Oke. Okay. Oke, langsung aja kita bakal ke chapter last atau chapter 6. Ya, Resident Evil Remake chapter 6. Soalnya saja kita bakal select
Here we go, Resident Evil 2 Remake Basement Chapter Part 6. Terakhir, ini siapa guys? Ibu-ibu ini. Buka mata pelan-pelan. Tidak terinfeksi. Di mana seri wey? Jadi zombie kah? I don't know guys. Hey, siapa kau? Aku Claire. Tidak. Hey, hello. Excuse me, ma'am. Aku Annette. Annette. Kau bisa beritahu apa yang terjadi pada William? Siapa William? Siapa dia? Suara kecil dari kejauhan. Sepertinya dia bermutasi lebih cepat di luar dugaan. Annette ini ibunya Sherry, guys. Apa kau tahu di mana Sherry? Anakku bukan urusanmu. Siap. Apa dia ibunya Sherry? Masa ibunya Sherry? Okay, guys. Apa ini? Rekaman CCTV masih menyala. Apa? Sherry? Bertahanlah, aku akan ke sana. Okay. Temui Sherry di gorong-gorong bawah. Annette itu ibunya Sherry, guys ya. Suaminya si William yang, iya William guys, gua baru ingat, yang dari mutan tuh guys. Kau lagi. Harusnya aku tahu kalau kau belum mati juga. Waduh. Mutanya sih bedebet lah. Tolong mamam. Aduh, full clip gak ada. Kepala guys, yang penting utama kepala coy. Nice, mati. Good. Aduh, apa? Ayo. Mati kamu, ha? Lalu apa lagi, coy? Udah mati nih. Ini. Aku nggak tahu caranya, guys. Gimana cara menjatuhkannya? Ini guys. Boom. Maafkan aku Sherry, ini membuatmu menunggu lama. Boom. Mission Pass Respect Plus. Okay guys, mungkin segini aja video dari Resident Evil 2 Remake kali ini. Dan menurut gua misinya bagus banget. Sayangnya guys, di chapter 4 itu tidak ada radar atau tanda-tanda guys ya. Jadi tadi kita udah ke marker yang berwarna merah itu guys ya. Tadi ada subtitlenya itu apartemennya. Nah, gua di situ gua berpikir guys. Gua pikir apartemennya itu di atrium. Nah, gua dan ternyata enggak ada, guys ya. Jadinya gua skip aja, gua udah muter-muter selama 20 menit. Itu lama banget, guys ya. Gua enggak bisa nemu, gua cari di map ya juga enggak ada, guys ya. Dan ya guys, thanks for watching untuk video DYOM Resident Evil 2 Remake kali ini. Jika kalian suka dengan video ini guys ya, jangan lupa guys klik tombol subscribe dan juga like video ini guys, supaya gua bisa berkarya dalam YouTube ya teman-teman. Ya guys, and terakhir menit bisa nih, and I'll see you guys in the next video guys. Peace out. Bye-bye.